Oleh itu, untuk mengumumkan juaranya, kita persilakan Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Thank you. Tapi kalau ready, best sekarang ni saya nak sign agreement. Oh, okay. So I'm not ready. Okay. Tiga finalis bersama dengan kita pada hari ini yang telah melalui empat cabaran yang sangat-sangat getir. Apapun syabas diucapkan kerana berada di pusingan kedua usahawan Bulletin FM. Kita perkenalkan sekali lagi setiap seorang. Yang pertama ialah Wan Nadia Farhana, Wan Nuruddin dari Jitra Kedah yang ingin mengembangkan bisnes beliau yang dipanggil Kiddy Care Center, iaitu pusat terapi bagi kanak-kanak berkeperluan khas. Dan himpunan markah setakat ini dari cabaran pertama hingga cabaran keempat ialah 288 markah. Syabas diucapkan. Seterusnya, Muhammad Faris Abdullah dari Gombak, Selangor yang ingin membangunkan idea bisnesnya, sistem dan aplikasi Playhouse. Himpunan markah Faris dari cabaran 1 hingga 4 ialah 249.5 markah. Syabas diucapkan. Dan finalis yang ketiga, Zalina Nur Muhammad Ali dari Shah Alam, Selangor yang ingin membuka bisnes beliau iaitu Kitchen Monster Ready to Eat and Ready to Bake, pastry dan juga kek. Himpunan markah Zalina setakat cabaran 1 hingga keempat ialah 301.5 markah. Tahniah diucapkan. Himpunan markah ini bagaimanapun belum lagi dicampur dengan markah daripada pihak pengurusan Bulletin FM, iaitu untuk cabaran keempat. Maksudnya cabaran 1 hingga 4 markah penuhnya belum masuk lagi markah pengurusan Bulletin FM, ya. Jadi cabaran iklan komersial radio tu yang dimaksudkan. Dan markah itu akan dihimpunkan juga dengan markah cabaran ekstra pada hari ini. Ya, itu yang menjadikan hari ini kemuncak usahawan Bulletin FM ini cukup istimewa sekali, cukup mendebarkan lagi. Dan disebutkan oleh Ali, anda bertiga akan melalui cabaran ekstra, iaitu membentangkan semula idea perniagaan anda kepada Datuk Seri Johari Abdul Ghani, seorang usahawan, pemilik perniagaan dan juga strategis pemulih korporat. Kemudian, Datuk Seri Jo akan menilai pembentangan anda dan memberi nasihat dan juga markah kepada setiap finalis untuk cabaran ekstra ini. Boleh terima? Boleh terima. Okey, sebelum kita menjemput beliau ke bilik mesyuarat untuk cabaran ekstra ni, kita panaskan badan dulu, ya. Boleh, ya? Soalan kepada Wan Nadia Farhana. Hari ini penentuan juara usahawan Bulletin FM. Apakah yang anda pelajari sepanjang pembabitan bersama dengan usahawan Bulletin FM? Okey. Sepanjang saya menyertai usahawan Bulletin FM ni, banyak perkara yang saya belajar, especially daripada Coach Wan dan juga daripada kawan-kawan. Satu adalah, kalau kita mulakan sesuatu, kita jangan stop kat situ. Ini hanyalah permulaan untuk kita terus berjaya di masa hadapan. Okey. Syabas. Seterusnya kepada Puan Zalina. Siapa yang memberi dorongan, beri sokongan kepada Puan Zalina sepanjang mengharungi usahawan Bulletin FM? Okey, Cik Hawa, the best supporter untuk saya menyertai usahawan Bulletin FM adalah suami saya, keluarga dan juga sahabat-sahabat saya. Tapi yang paling utama adalah diri saya sendiri. The pushing factor adalah diri saya sendiri. Okey. Kepada Faris Abdullah, apakah pengalaman pahit ataupun manis yang anda perolehi sepanjang bersama usahawan Bulletin FM? Terima kasih, Eli. Pengalaman pahit tu saya rasa tidak ada sangat. Cuma kita perlu belajar benda-benda yang tidak pernah saya buat sebelum ni, terutamanya untuk voice over. Pengalaman manis bersama rakan-rakan dan tentunya dapat belajar banyak benda selok-belok tentang untuk menjadi usahawan yang lebih berjaya. Tip-tip daripada coach maupun daripada orang awam. So, itu satu tips yang baik untuk kita untuk terus berkembang lah untuk akan datang. InsyaAllah. Okay. Kalau kita tanya seorang satu lah kan, ni extra. Kalau kita tanya seorang satu kan, satu perkara yang anda pelajari daripada pengalaman ini, apa yang boleh disebut, ada apa yang boleh dikongsikan kepada yang lain? Satu benda. Jangan takut untuk jangan takut untuk melontarkan idea, jangan takut untuk mencuba sesuatu yang baru yang belum
yang belum pernah kita cuba. Okey, main jangan takut kan. Yeah. Jadi cabaran ekstra ni pun tak takut kan? InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, Faris? Yakin pada produk kita. Itu. Jawapan ringkas. Puan Zalina pula? Betul. Kena yakin dengan apa yang kita nak buat. Kita kena tahu. Itu orang tu dah ambil. Lain. Okey. This is the time that I have, so I will do it the best. Okay. Gunakan masa dengan sebaik mungkin. Kan peluang tu bukan datang selalu. Peluang tu hanya sekali saja. Sebab peluang ini ratusan yang menyertai tak dapat. Hanya milik tiga anda saja di peringkat final ini. Dan daripada tiga ni hanya seorang saja yang akan membawa pulang RM170,000 selain iuran hidup dan juga RM20,000 cash. Jumlahnya RM200,000 tu. Selepas ini kita akan menampilkan tetamu khas Datuk Sri Johari Abdul Ghani dengan finalis pertama Faris Abdullah yang akan membentangkan semula idea perniagaannya kepada Datuk Sri Jo. Ya? Oleh itu, untuk kita mulakan cabaran ekstra pada hari ini, kita mempersilakan tetamu khas kita, Datuk Sri Johari Abdul Ghani. Wow. Mana yang duduk? Sini. Sini. Oh. Ini macam nak chair board meeting. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penentuan juara usahawan Bulletin FM akan diketahui di akhir jam ini selepas ketiga-tiga finalis melalui cabaran ekstra. Mereka perlu membentangkan semula idea bisnes masing-masing kepada tetamu khas kita, Datuk Sri Johari Abdul Ghani, seorang usahawan, pemilik perniagaan serta strategis pemilik korporat. Dan Datuk Sri Jo akan menilai, kemudian memberi nasihat. Mungkin ada soalan yang ditanyakan dan mendapat penjelasan lebih lanjut sebelum memberikan markah daripada apa yang kalian bentangkan. Sebelum kita mulakan, Datuk Sri, daripada program Usahawan Bina FM ni, apa harapan khususnya kepada finalis kita ni? Harapan saya supaya saya boleh jadi pelabur beliau. Ataupun saya mungkin introduce dia orang dengan some of the people who are interested in the business. I would recommend them. Venture capitalist. Harapan dan juga perancangan. Bermakna harapan bukan daripada Datuk saja, tapi potensi untuk kalian untuk lebih memperluaskan atau mengembangkan bisnes yang ada, insyaAllah. Okey, kita tak nak buang masa dan kita nak teruskan dengan cabaran ekstra ini, Datuk. Boleh ya? Alright. Baik. Sekarang ini, Faris Abdullah akan membentangkan semula idea perniagaan Faris kepada Datuk Sri Jo. Sudah bersedia, ya, Faris? Sudah. Baik. Banyak bangun dulu. Okey. Okay, relax, santai, cool. Faris Abdullah ada masa 60 saat bermula sekarang. Nama saya Faris Abdullah dari Gombak. Saya merupakan founder untuk aplikasi dan sistem Playhouse. Saya lahirkan aplikasi ini berdasarkan pengalaman, kerana kita tahu untuk peminat sukan, sukar untuk mendapatkan tempahan dan mendapat jaminan untuk menempah sebelanggang sukan. Jadi, maka lahirlah aplikasi ini, di mana aplikasi ini dapat memberikan banyak solusi bahawa pengguna maupun vendor. Terutamanya untuk mendapatkan pilihan, jaminan, mencuba sesuatu yang baru, sukan lain, promosi, berita sukan, dan untuk vendor, tiada tempahan atau cancelan untuk pembatalan sifar, untuk pengurusan, pemberitahuan. Jadi pelan pemasaran saya dah tentu saya tasarkan untuk Dewan Serbaguna sebenarnya. Kerana saya tahu Dewan Serbaguna majlis ini lebih murah berbandingkan kepada orang mampu untuk menempah. Dan dah tentu saya akan kerjasama dengan majlis sukan, persatuan sukan lain, jenama sukan untuk mempromosikan sukan-sukan saya. Saya akan pesat untuk promosikan selebriti sukan, untuk mempromosikan saya punya aplikasi dan tentunya online ataupun offline untuk saya dapatkan lebih promosi, untuk dapat orang luar lebih tahu apa itu Playhouse. Okey. Okey. Terima kasih. Saya tanya you, nama you duduk. Okay. Relax. Terima kasih. So saya nak tanya, masa you buat aplikasi ini, how long it take you to do? Agak lama sebab kita ada kekangan kewangan. Saya mengambil masa ambil agak 2 tahun lebih. 2 tahun nak buat aplikasi ini? Yes. So masa you buat aplikasi ini, you buat sendiri atau you outsource dengan? Saya bersama dengan ada 2-3 rakan lain. So buat 2 tahun, ambil 2 tahun? Ya. Yeah. So dalam masa 2 tahun you buat aplikasi ini, you dah cuba some of the owner
Dewan, Padang? Sudah, saya dah buat, sebelum saya nak buat, saya dah ada buat research sikit pada owner-owner Dewan dengan Belanggang dan diorang kata... Kat mana? Kat Kuala Lumpur? Terutamanya di Selangor dan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, jom. Dan sebab saya, dan bila saya research, bila saya bagi cadangan ini, diorang suka kerana telah banyak dapat solvekan masalah-masalah diorang, terutamanya fake booking. Diorang ada masalah orang booking tapi tak datang. Jadi bila saya aplikasi ni, orang booking, maknanya... Dia kena bayar? Dia kena bayar dan jaminan untuk pengguna sekali. Okay, so, kalau saya tengok, kalau you nak, this is a good idea. Okay. Okay, kalau katakan idea ni mungkin sekarang ni orang susah nak accept. Yeah. Tapi, in the future definitely is very good. Yeah. Apa ni, apps yang buat ni. Yeah. Tapi dengan syarat, ialah, pertama kita kena tengok, Padang ataupun Dewan, kebanyakannya kalau dalam Klang Valley, yang pasal you buat survey ni dalam Kuala Lumpur dan juga di Selangor, kebanyakan Padang dan Klang Valley ni adalah milik state government atau federal government ataupun majlis-majlis perbandaran. Betul. Kerana kalau individu mempunyai tanah seluas padang bola, I don't think they will convert padang tu jadi padang bola. Pasal baik dia buat development. Ya, kan? Betul. Tapi selalunya kawasan-kawasan lapang ini adalah disediakan oleh PBT, kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan tanah-tanah dia atau dewan-dewan yang sedia ada. So, jadi you focus you ni lebih kepada dewan. Dewan. Okay. Betul. Bagi dewan. Ya. So, setakat hari ini, berapa banyak PBT yang you dah jumpa yang dia bersetuju untuk masukkan padang dan dewan-dewan itu dalam you punya app ni? Untuk pengetahuan Datuk Seri, saya pernah approach, saya punya idea pada Raja Muda Selangor. Alhamdulillah, Raja Muda Selangor berminat dengan idea saya dan mahu saya guna aplikasi ini di seluruh majlis-majlis di bawah negeri Selangor. Okay. 12 majlis Selangor. So, kalau 12 majlis Selangor, dia isu dia kalau nak tengok sama ada you boleh berjaya atau tidak. Yeah. Ke 12-12 ini, yeah, dia bersetuju untuk letakkan dia punya facility ini dalam you. Ya. Yeah. Kalau dia boleh letakkan dalam dunia app and then you coach them. Yeah. Kenapa dia kena booking melalui app ini? Yeah. Macam kita nak order makan melalui Grab lah. Betul. Yeah? So, jadi over the time mula-mula orang nak order, orang takut. Yeah. Tapi sekarang ni, dah jadi macam kita semua dependent on that. Yeah. So, you kena educate some of this apa ni PBT. Yeah. Kerana you kena understand, you tak boleh menakutkan mereka. Betul. Some of this PBT sometimes, bila you bagi new technology, dia bukan tak nak, dia takut nanti dia tak ada kerja. So, how do you manage this? So, yang ini yang you kena pastikan macam mana you nak build the relationship dengan dia. Betul. Kemungkinan besar, kalau PBT-PBT yang you jumpa ni, 12 PBT ni, kerana you cakap you dah dapat endorsement daripada Raja Muda Selangor. Maybe dapatkan surat sokongan. Sudah. Lepas tu pergi jumpa PBT, buat presentation. Sudah. And then you tunjuk, dia cakap dia, ini doesn't cost you anything. Yes. Betul? Betul. So, setakat ini, daripada 12, berapa you dah jumpa? Saya atas suggest daripada orang Raja Muda, saya baru jumpa Shah Alam. Shah Alam? Shah Alam. So far, sebab sebab mereka nak suggest, so start di Shah Alam dahulu. Tapi apps ni sebenarnya lagi ramai orang pakai. Yeah. Lagi banyak PBT pakai, lagi cepat dia orang acceptance. Yes. So, sementara you guna kat Selangor. Ya. Yeah. Have you approach DBKL? Ah, belum lagi. So, you have to go to DBKL as well. Yes. So, DBKL merupakan PBT yang terbesar di Kuala Lumpur. Betul. So, dia ada Dewan, dia ada Padang, yeah, ada Pusang. And then betul, juga you kena identify some of the private Pusang punya owner. Kadang-kadang tanah tu dia lease for 3 tahun pasal tanah tu not ready for development. Betul. So, these are the marketing yang you kena buat. Sepatutnya, kalau saya, sementara you buat 2 tahun app ni, you kena dah approach PBT ni, bukan nak jual app ni, nak build relationship. Kenal siapa dia orang kat situ. Mana 12-12 ni, you dah build relationship. Without even selling your app yet. You kena pergi jumpa dulu. Make friends, trying to see padang apa yang dia ada. You nak book, you nak organize football. So that kind of strategy you kena ada. You have not done yet lah. Ada cuba, tapi diorang nak minta, so saya siapkan dahulu apps tu.
Tahu, tapi you jangan jumpa di pasal apps dulu. You jumpa pasal you nak buat program gunakan padang dia. Okay. Gunakan facility dia. You jangan cakap pasal you punya app. Okay, faham. Kan? Hmm. And then you go through the experience dengan dia orang. Jadi bila dia rasa bahawa bahawa you tahu macam mana difficultnya nak dapat booking ni. Betul. And you can share dengan dia, I can facilitate this booking for you. Yes. You faham tak? You, kalau datang-datang nak bawa you punya app, you tahu tak, today dekat negara kita ni, macam-macam apps. Betul. Akhirnya bila complete, dia good in concept, yes, but dia tak ada orang nak pakai. Kalau pakai pun very, very small. Yes. Jadi numbers yang you ada tu tak boleh apa menyebabkan you you can sustain untuk jadikan dia sebagai your core business. Yeah. So, kalau you datang saya awal dulu, ini nasihat saya. Saya cakap, okay, berapa you ada? 12 PBT. Okay, you dapat daripada support daripada Raja Muda. Yeah. He like this concept. Yeah. So, what you do? You pergi jumpa semua PBT ni. Jumpa PBT ni bukan jumpa dia punya ketua. Jumpa kepada orang yang mengendalikan padang. Dewan. Yes. Right? Okay. So, you pergi jumpa bukan sebab you nak jual app you. Because I don't think dia boleh buat decision. Yeah. Right? Betul. So, you pergi jumpa dia, apa you buat? You kena jumpa dia, you cakap, okay, no. Saya datang ni, saya nak tengok berapa banyak dewan you ada, berapa banyak pandang you ada, because I nak organize sport. Hmm. Untuk daerah-daerah di Selangor. Okay. So, I nak tahu benda ni dulu. Yeah. So, how much it charges, you know, how long, what is the waiting period. Hmm. All this is a basic fundamental of research work you want, you nak kena buat sebelum you siapkan you punya kereta ni. Yes. Ini kita panggil macam kereta lah. Yalah. Kan kita nak tahu demand macam mana, yes, is it practical, berapa ramai, berapa padang, berapa dewan. Yes. Ini basic ni sebenarnya yang perlu kita buat untuk dalam masa setahun atau dua tahun. Sementara you nak build apps. Yes. No one knows about you build apps. Yes. App ni you tak usah cerita kat orang apa you buat. Yes. You punya info gathering. Tapi kalau you datang cakap saya nak buat app, lepas tu baru nak minta datang, dia takkan bagi. Betul. Kacau kerja dia lah. Kacau kerja dia. Betul. Mana? You datang as a customer. Yes. So then, still not too late. Dalam niaga ni dia tak ada too late. Betul. Okay? So, you take that approach. Yes. So, now sekarang PBT-PBT tu dengar saya cakap ni, dia cakap you pun wayang ni. Okay. So, this is, I punya opinion. Okay. Ha? So, you jumpa, you start Klang Valley, very good. You start Klang Valley, jangan pergi kepada negeri-negeri lain. Betul. Sebab kadang ada orang buat berniaga, dia nak pergi semua satu negara. Yang dekat lalang kampung pun tak selesai. Betul. You must, dia panggil proof of concept, is the best of proof of concept, is when you can do within your vicinity. Okay, betul. Right? Okay, baik. Faris telah pun selesai. Lega sikit, ya? Lega. Seterusnya ialah Faris berikutnya, Zalina Nur. Adakah anda sudah bersedia? Sudah bersedia. Boleh bertempat? Okey. Kalau sudah bersedia, 60 saat dari sekarang. Assalamualaikum, Datuk. Saya Zalina daripada Shah Alam. Saya ingin membentangkan produk Kitchen Monster, iaitu Ready to Eat, iaitu pastry dan kek yang sudah sedia dimasak, dan juga Ready to Bake, iaitu frozen pastry dan frozen pastry. Okey, antara target consumer yang kami lihat adalah iaitu consumer, target market adalah consumer dan juga business. Consumer iaitu home bakers dan juga housewife dan juga young generation. For business, kita target untuk retail bakery dan juga airline dan juga hotel. Okey, kenapa saya lihat produk ini adalah di mana ada kekurangan produk frozen pastry di pasaran. Jadi saya anggap ini adalah opportunity bagi Kitchen Monster untuk mengetengahkan produk ini. Okey, dari segi marketing kita terbahagi kepada tiga konsep yang kita akan ketengahkan, iaitu awareness dan branding, product placement dan juga knowledge sharing. So itu adalah rangkaian produk yang saya ketengahkan. Okey, 60 saat sudah berakhir untuk Puan Zalina. Okay. Dekat sini, silakan. Okey, Zalina. Ya, you buat benda ni dulu, you buat dalam satu kedai yang you sewa? Tak, Datuk. Saya buat home base. Buat kat rumah? Ya, betul. So, you mix your dough, ya, everything you design, you punya pastry. Betul. And then after that, you jual di kedai? Saya jual di kedai secara consignment dan juga kepada direct to the customer. So, bila you jual secara consignment di kedai, how many kedai you jual dalam dekat rumah you?
Saya jumpa kat rumah. Yeah. Jadi daripada within vicinity rumah itu, berapa banyak kedai yang you hantar? Yeah. You punya bank. Masa tu tak banyak lah tu. Hanya 2 hingga 3 sebabnya tiga. Ada mereka pun nampak produk ni tak match dengan dia punya apa ni business. Jadi bila saya nak adakan balik business ni, saya strategiskan balik supaya kita tackle kepada retail seperti bakery shop lah. Sebab okay, mereka adalah... So kalau you pergi kepada bakery shop, yeah, that mean you jual benda yang belum bake lagi. Betul. Kesini jual dengan dough lah. Ya, yeah, jual dough. Betul. Situ, betul. Kan? So, I tengok business ni is quite challenging. Bukan tak boleh, boleh. Tapi quite, where you are now is a long way to go. Agak suka nak pergi. Nak pergi ke depan ni, I think you need to reformulate balik your business lagi. Nah, pertama because you tak ada a boutique outlet. Mana satu outlet yang boleh you showcase all this bakery yang you buat, yang you cipta sendiri dengan formula you dan at the same time you buat kat belakang. Dalam kedai tersebut. Which you tak ada facility tu lah. Yeah. Kan? So every time you buat kat rumah, orang tak nampak. Then dah siap, you need to go and send to the shop. Yeah. Bila you nak hantar kat shop pula, you hantar cuma 2-3 kedai saja. Right? So kalau dia buat model itu, dia tak boleh nak expand tu very difficult. Kau you punya market tu very limited, itu 2-3 kedai. Kadang-kadang bukan pasal produk you tak sedap. Kemungkinan besar sebab outlet yang you bagi untuk carry produk you tu, dia tidak mempunyai customer yang like this pastry. Dia bukan orang yang suka makan, you know, designer pastry macam ni, kan? So, saya punya caranya, kalau you nak buat, boleh. Because you are the talent nak buat benda ni. I've not seen your product, tapi I tengok dia gambar lah. Okay? So, apa you perlu buat? You kena buat some research work sikit. Cari siapa pengedar-pengedar bakery yang pergi hantar ke kedai-kedai kopi. Tengok kalau kedai-kedai kopi shop, standalone coffee ni kan banyak kedai kopi. Yeah. Tapi dia tak buat dia punya bakery. Dia ambil pada orang. Betul. Dia ambil pada orang. So cari siapa yang hantar kat dia. Siapa yang hantar kat dia bakery ni. Okay. So kalau kata ada supplier yang hantar kepada bakery ni, then you try to get in touch dengan supplier. So you tell them because you are the provide for this bakery. Because dia bila dia hantar bakery ni, dia bukan hantar satu kedai kopi saja. Dia hantar mungkin 50-60 outlet punya kedai kopi because coffee shop tu, dia just buat coffee je. Hmm. Tapi dia punya bakery, sandwich semua tu, it's just someone hantar. Yeah. Kadang-kadang dia tengok kedai kopi, dia tengok hasil lemak pun ada. Sebab macam you tanya, you buat hasil lemak? Saya tak buat, dia orang hantar. Yeah. So macam you cakap tadi lah, consignment. Yeah. You punya konsep tu dah betul. Tapi you hantar cuma 3 kedai, sebab that's all you tak boleh nampak. Whether, is it true you punya potential ni can be explored? Boleh dikembangkan sebab you ada 3 outlet. Kalau katakan sekarang saya order you lah, berapa jenis... jenis bakery yang you buat? Okay, kita ada pies, chicken pies, beef dengan mushroom, sweet pies iaitu apple pie dan juga strudels, pine or chocolate and pine or raisin. Itu untuk pastries. Cake, kita tak ada, saya tak ada banyak, cuma ada premium butter cake dan juga cheesecake. Concentrate on pie. Focus on pie. So, pie ni berapa besar pie ni? This much. Macam ni? Okay, sekali makan tu kenyang lah. Sekali? Sekali pace ni? Ya. Yeah. Okay. Kalau you buat frozen ni tu, yeah, have you try tak? You dah masak-masak, you buat frozen, you simpan dekat dalam fridge 1 week. Dah. Lepas tu you keluar and you bake. You makan sendiri, you rasa sedap? Dah, rasa. Sedap? Then you makan yang rasa sedap, besok you kena sue Ellie dengan our try. Try. Lepas you dah buat-buat tu, you datang kat pintar, you bagi dia, you bake ni, bagi 10 orang makan, tengok, what's your comment on this? Kalau dia cakap boleh, then what you do, you go back, you simpan punya pie tu for 2 weeks. Okay. Then next 2 week or 3 week, you keluar balik pie tu, you masak balik. You masak, you bake, then after that you makan. Is the taste different from the first week? Is the taste different? Kalau dia kata ada different, very good. You pergi balik kat si bentar ni, bagi dia orang makan. So dia bake, makan. Dia kata, okay, taste good. Right? Now, you focus on pie. Kalau betul-betul you buat ni boleh berjaya. Frozen pie is easily can be distributed. Dua peserta final sudah pun memberikan pembentangan. Tinggal seorang sahaja lagi akan berdepan dengan Datuk Sujo
untuk menjual idenya sehabis baik. Wan Nadia, ini peluang terakhir anda. Sudahkah bersedia? InsyaAllah, bersedia, Eli. Sila berdiri dan selesakan diri anda. Okey. 60 saat dari sekarang. Saya Wan Nadia Farhana dari Jitra Kedah. Saya ingin mengembangkan lagi perniagaan saya iaitu Kidi Care Center menjadi sebuah pusat terapi sehenti untuk kanak-kanak berkeperluan khas OKU. Untuk pengetahuan Datuk, Datuk Seri, mengikut data JKM, hampir 10,000 kanak-kanak autism, ADHD, disleksia yang memerlukan rawatan terapi ini secara konsisten dan berterusan. Namun belum ada lagi tempat yang menyediakan semua perkhidmatan terapi ini under one roof. Jadi kami nak mudahkan ibu bapa untuk mendapat rawatan ini di satu tempat iaitu di Kidi Care Center seperti terapi cara kerja, terapi pertuturan dan juga latihan pro-vocational. Okey, untuk pengetahuan semua, kita juga ada membuat program infak terapi untuk golongan yang kurang berkemampuan untuk bantu mereka kerana kos terapi sangat tinggi. Jadi kami nak bantulah semua orang supaya berpeluang untuk mendapatkan terapi ini. Okey. Okay. Alright. So, dah berapa lama awak buka? Satu tahun. Okey. Setahun? Ya, satu tahun. Apa ni? Jitra Kedah. Jitra Kedah. Ya. Kenapa you buat keputusan buat dekat Jitra Kedah? Okey, sebab di Jitra belum ada lagi center, private center yang menyediakan perkhidmatan ini. Dan yang kedua adalah di Kedah itu sendiri memang kekurangan. So, dekat Jitra ni, you buat dalam kawasan taman? Ya. You sewa rumah? Sewa rumah semidi. Rumah semidi? Ya. Berapa sewa sebulan? 500. 500? Mm-mm. And then, berapa ramai kaki tangan yang you ada untuk buat terapi ni dengan kanak-kanak dalam tu? Kaki tangan ada 5 orang. 5 orang? Actually, kami dah pindah. Actually, first started last year kami buat di rumah yang lebih kecil. Sekarang dah pindah, awal tahun ni kami dah pindah ke rumah yang lebih besar lah. Sebab kapasiti tu semakin bertambah. So, sekarang ni kami kekurangan peralatan lah. Untuk pengetahuan semua, peralatan terapi tu sendiri sangat mahal. Jadi, kami kekurangan dana lah untuk menambah peralatan supaya lebih ramai lagi boleh datang. So, kalau peralatan yang nak dipakai untuk buat terapi ni, so, different apa ni, anak-anak kuku yang ada penyakit yang different ni, dia ada different punya equipment yang dia nak pakai? Atau equipment tu standard semua? Kita sebenarnya kita boleh orang kata improvise. Daripada satu tu boleh improvise. Cuma yang contoh yang besar-besar, contoh yang spesifik macam untuk anak yang ada chromosome 8 disabilities, dia perlu ada macam satu bolster, yang tu memang kena tempahlah khas untuk dia. So mungkin sebab kami terima semua kes, jadi kami kena banyakkanlah fasiliti yang macam extra. Kalau yang lain-lain tu kami boleh improvise daripada apa yang berapa, ada. Berapa kanak-kanak yang ada sekarang dalam Yang ongoing terapi 48, berdaftar 62. So maksudnya yang berdaftar tu maknanya dia tak datang? Sebab pandemik ni ramai parent yang teragak-agaklah nak hantar. 48, satu orang charge berapa? Satu orang ikut package, ada package kalau satu jam 100, tapi kalau dia monthly kita ambil 350 empat kali, tapi ada juga package yang harian, tiga kali seminggu 600. So dia dah parent hantar, lepas tu parent ambil? Ya. Yeah. Satu jam ataupun dia boleh pilih satu jam, dua jam ataupun tiga jam setengah. So parent hantar, kemudian parent ambil. Yeah. So kalau parent lambat datang ambil, kita kena jaga dia lah. Selalunya kita pesan lah. Kita pesan untuk tepat lah supaya tak mengganggu slot yang seterusnya. Sebab kami slot by slot kan. Jadi biasanya parent tak adalah lambat. So you punya konsep ni lebih kurang macam klinik lah. Yeah. You tak boleh tinggal macam tu, macam kindergarten, misteri. Tak. Dia bukan pusat jagaan. Okay. Actually it's a good concept. But I like this. Only thing is, yang saya rasa business ni, dia kalau kita boleh buat dalam kawasan-kawasan penempatan yang tinggi, macam di Kuala Lumpur, banyak parent-parent yang bekerja di luar, and they need nak hantar orang buat benda ni, tapi masalah dia tak ada tempat. Dia tak boleh tunggu dekat hospital. Ya, hospital lama. Lama kan? Dia nak kena ada. Kalau macam ni, kita dah ada time. Kalau parent-parent yang mempunyai high
pendapatan yang tinggi, dia boleh, dia driver dia boleh ambil, hantar. Betul. Ataupun dia boleh get someone to send, after one hour, ambil balik. Atau 2 jam ambil balik. So, dekat dengan kawasan perumahan. Selalunya center ni kena dalam kawasan perumahan kan. So, kalau setakat yang konsep ini, dia pertama kita kena yakinkan customer atau parents yang kita ada kelengkapan equipment yang cukup. Betul. Jangan bawa dia on confidence. Sebab charges yang you charge yang you kenakan 1 jam RM100. Ordinary parent yang B40 ni dia cannot pay. Ya. Mahal. Betul. Kan? Nak pula yang RM600 sebulan. Nanti dia can pay. So most of the anak-anak yang yang parent dia datang daripada T20 was higher M40 tu tak apa sikit kan. Cuma yang bawah ni. So selalu kalau yang datang yang tak boleh bayar, you tak ambil lah. Tak juga, kita akan tengok komitmen dia macam mana. Lepas tu kita akan discuss. Sebab itulah kita adakan program infak terapi tu. So mungkin kita ada subsidi, tengok berapa dia komitmen dia boleh bayar. So so far ada 6 orang yang dapat benefit daripada program ni lah. How JKM tolong you ni? Dia JKM keluarkan surat sokongan. Sebab kita pusat terapi ni dia di bawah kesihatan bersekutu, bawah KKM. Jadi JKM ni dia hanya keluarkan surat sokongan saja. Sebab saya tidak buat apa ni daycare, pusat jagaan. So kalau pusat jagaan tu bawah JKM. So setakat ni dia hanya bagi surat sokongan lah. So KKM dia sokong juga. Actually sekarang ni akta kesihatan bersekutu tu belum siap lagi. So pusat rehab ni hanya di bawah MOTA, Malaysian Occupational Therapy. So makna dia tidak ada proper agency yang melihat benda ni lah. Ya, macam CCAP kan, klinik swasta dia ada CCAP kan. Pusat rehab belum ada lagi. Dekat dalam, dekat Kedah berapa banyak center ni? Center kurang daripada 20. 20. Ya, memang sangat ni lah. So yang step-up center ni masih dalam operasi ni? Ya. Masih? Ada satu tutup. Ada satu tutup sebab dia buat daycare. Daycare lepas tu pandemik kan, tutup. So memang tak boleh survive lah. Ada satu yang kawan saya punya di Alustar. Okay. Begitu mendebarkan sekali sesi cabaran ekstra ni kerana anda perlu bentangkan idea masing-masing. Buat kali kedua kepada usahawan yang bukan calang-calang. Beliau adalah turnaround specialist Datuk Sri Johor Riyad Burgani. Jadi telah pun dibentangkan setiap seorang dan sekarang ini masa untuk menghimpunkan jumlah markah cabaran 1 hingga 4 termasuk daripada pengusaha Bukit FM sendiri. Tapi belum campur lagi markah daripada Datuk Sri Johor. Okay. Untuk Faris Abdullah, anda memperolehi himpunan markah sebanyak 260. Tahniah diucapkan. Untuk Zalina Nur, anda mendapat 311 markah cabaran 1 hingga 4 belum masuk lagi markah daripada 7. Himpunan markah bagi Wan Nadia Farhana ialah 307.5. Okey, cabaran 1 hingga 4 ini belum dihimpunkan bersama-sama dengan markah pembentangan yang kedua bersama dengan Datuk Jo. Bihawa? Ya, hampir-hampir markahnya ya. Itulah dia. Setakat ini nampaklah di situ. Jadi ini dia masa yang ditunggu-tunggu untuk kita ketahui siapa dia juara usahawan Bulletin FM pusingan kedua yang bakal membawa pulang wang tunai cash RM25,000 dan juga slot iklan radio RM175,000. Oleh itu, untuk mengumumkan juaranya, kita persilakan Datuk Sri Johari Abdul Ghani. Thank you. Okay, sebelum saya buka ni, saya dah beritahu tadi, kalau saya tengok tiga-tiga presentation ni, kalau sebagai seorang pelabur, saya tidak akan melabur yet. Tapi saya tengok daripada tiga-tiga ni, ada potensi sekiranya kita buat further research work in order for the investors untuk menjadi yakin untuk melabur dalam apa yang peserta-peserta hari ini initiate bisnes ni. Macam Zarina dia buat frozen pastry. That's potential. Pasal the market is big, food is something that everyone
want. Orang nak makan. So question the pricing, consistency of the product, and then kita boleh macam mana nak mengedarkan supaya lebih ramai orang boleh cuba kita punya pastry ni, kan? Dan lepas tu baru kita cerita pasal branding dan sebagainya. Then Faris, I like the concept about your apps, tapi a bit too early. You kena buat the research work yang seperti mana yang saya sebut tadi. Try it di kalangan PBT dan juga owner-owner yang mempunyai facilities ni. Once you get that and you present to them, you say bahawa the unique about this app, siapa nak booking melalui ni, dia tak boleh cancel. Amal tak? That's PBT. And then, kalau nak cancel boleh, dia kena ada proper notice. Yeah. Okay. And then no refund, bring forward. Okay. Yeah. Ada. Dia kena bawa okay untuk tarikh lain. Yes. Something like that. Okay. Right? And then Nadia, this is the services industry yang you buat ni is very much needed. Yang orang perlu kan. Terutama family-family yang mempunyai anak-anak yang kurang upaya. Tetapi lokasi perniagaan ini yang sangat penting. Then you nak kena ada team, kena ada equipment, then kena ada endorsement daripada authority. Bila ada endorsement daripada authority, orang lebih yakin. Jadi saya punya markah tidak mengubah kedudukan tiga-tiga ni. Tapi saya nak bacakan lah pasal yang 1, 2, 3, 4 ni bukan saya. Yeah. Tapi yang ini saya punya komen tu ya. I'm not ready to invest, but ada potential. Right? Right. Tapi kalau ready to invest, sekarang ni saya nak sign agreement. Oh, okay. So, I'm not ready. Alright. So, saya umumkan markah keseluruhan kepada tiga-tiga finalis ni. Saya mula dengan Muhammad Faris Abdullah. Saya. Markah 320. Kemudian, kepada Wan Nadia, markah 357.5. Dan Wan Zalina, markah 366. So, juara Wan Zalina. Okay. Alright. Ya, tanya dijawabkan kepada Puan Zalina. Ya, dan pastinya satu yang menggembirakan apapun pada yang lain. Terima kasih, Nadia. Ya. So, both of you, kalau ada apa-apa nak tanya saya nanti, in future, just tag. Okay. Baik, akhirnya, Datuk, sedikit nasihat dan pesanan kepada mereka. Nak jadi usahawan ni, yang paling penting sekali, kita mesti sentiasa terus belajar. Dia learning proses ni sentiasa. Lagi besar kita punya perniagaan, lagi berkembang perniagaan kita, lagi banyak cabaran. So cabaran inilah yang menyebabkan kalau kita boleh selesaikan cabaran-cabaran ini, kita selesaikan masalah-masalah perniagaan ini, di situlah datang keuntungan. Keuntungan ini datang apabila kita dapat menyelesaikan masalah. Kerugian berlaku kerana kita tak dapat menyelesaikan masalah. So dalam perniagaan ini, dia akan menyebabkan semua orang berlumba-lumba untuk mencari keuntungan. Jadi dalam proses mencari keuntungan, maka kita akan berdepan dengan macam-macam masalah. Limitation, constraint. Kadang-kadang bila bisnes kecil, okey. Bila bisnes besar, jadi masalah. Padahal produk yang sama. Kerana apa? Kerana kita tak cukup kaki tangan. Ataupun kita pilih kaki tangan yang salah. Kan? Ataupun masa dia kecil, okey. Bila dia besar, tak ada pula supplier nak hantar kat kita. Sebab supplier pun dah tak cukup capacity. Kemudian, bila kita kecil, okey, sedap. Bila kita besar, dah jadi tak sedap. Sebab apa? Kita punya kualiti kita tak jaga. Ada macam-macam benda. Jadi, dalam perniagaan ini, apabila kita terus belajar dan berkembang perniagaan kita ini, kita kena mentally prepared bahawa kita akan berdepan dengan macam-macam masalah di depan. Masalahlah customer ada customer bayar, ada customer tak bayar, ada supplier very
apa ni, baik dengan kita. Ada supplier nak ambil barang kena bayar cash. Hmm. Kan? Walaupun kita dah bekerja dengan dia sampai kita dah apa berniaga dengan dia sampai 1 tahun 2 tahun tak pernah tak bayar, tapi masih lagi minta cash. Kerana business model dia kena cash. Contoh. So banyak benda-benda yang kita kena belajar, dan apabila kita menyelesaikan masalah ini, di situlah timbul keuntungan. Kalau kerugian ini, berapa banyak masalah yang you tak boleh selesai, itulah dia rugi. You tak payah kira profit lah. Dia automatic kan. Bila you buat, customer jaga bagus, production bagus, quality bagus, everything bagus, automatic company akan jadi. Alright? And then, bila kita besar-besar-besar-besar ni, kita dah kena perlu delegate kerja-kerja yang kita rasa kita boleh bagi kepada orang. Kalau semua kita nak buat pun tak boleh. Macam mana nak besar? Kan? Okay? Okay. Terima kasih banyak Datuk Sri Johor Regani atas pesanan, nasihat dan juga amanat yang sangat penting ya, untuk diberikan kepada bukan sahaja juara dan juga panelis tetapi juga semua bakal usahawan yang mendengar Bukit FM ini. Terima kasih Sri bersama kami Datuk Sri. Okay, thank you. Terima kasih Datuk Sri. Dan tahniah diucapkan kepada Puan Zalina Noor membawa pulang wang tunai RM25,000 dan bakal mengiklankan perniagaan di slot iklan radio RM175,000. Terima kasih banyak Datuk. Okay. Tahniah. Saya juga Pak Faiz dan juga Puan Nadia ya. Kita sudah pun umumkan juara usahawan Bukit FM pusingan kedua. RM25,000 tunai, RM175,000 slot iklan radio milik Puan Zalina. Dah ucapkan dan sekarang ini kita nak dengarkan sedikitlah apa perasaannya, kemudian harapannya daripada kemenangan ini. Silakan. Okay. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat saya dapat memenangi. Ada yang sangat lumayan ini. Bukan saja dari segi wang ringgit yang di saya tengok, tapi dari segi pengalaman dan juga ini merupakan adalah pembakar semangat saya lagi untuk saya menjadi seorang usahawan. Ini bukan pengakhiran, ini hanyalah permulaan untuk saya. Terima kasih kepada Bulletin FM kerana memberi saya peluang ini sampai ke tahap ini. Dan juga terima kasih kepada Coach Wan yang banyak memberi bimbingan dan juga kepada keluarga saya, suami saya dan juga rakan-rakan yang banyak memberi support kepada saya sepanjang perjalanan usahawan Bulletin FM ini. Tahniah Puan Zalina Noor. Cuk, sebelum tu kan perancangan masa depan macam mana lepas ni? Oh, terus tanya. Okey, tanyalah. Perancangan seperti mana saya akan habis kontrak Januari, kemudian saya tak sampai Januari saya akan start saya punya research macam mana yang Datuk Sri advice, dan saya akan mulakan permulaan bisnes saya. Kemudian Januari saya akan start kickstart saya punya projek ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan akan jadi monster selepas tu. Ya, jadi monster. Masih monster kitchen ke nak fokus jadi monster pie pula? Kitchen monster mungkin variasi of the tu kita akan ada juga. Okay. Alang-alang kita ada dua lagi finalis kan. Kita dengar sikit lah daripada mereka masing-masing. Faris? Silakan, apa nak dikatakan selepas habis usahawan ni. Terima kasih Bukit FM dah bagi peluang yang tak pernah terduga, peluang tu dapat untuk yakinkan keyakinan, untuk keyakinan diri tu dapat ditingkatkan. Peluang tu dapat bertemu dengan usahawan hebat Datuk Seri. So, terima kasih dah banyak pada Bukit FM. Tahniah kepada Puan Zalina. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak atas peluang ini, peluang yang paling berharga dalam hidup saya, saya rasa once in a lifetime. Okey, insyaAllah saya akan gunakan pengalaman ini untuk saya teruskan perjuangan saya demi anak-anak Kiddy Care Centre. InsyaAllah. Saya tahu bukan mudah untuk mereka bertiga sampai ke tahap ini. 3 minggu lebih kurang, ya? Ya. Berdepan dengan panel penganalisis harian, cabarannya macam-macam. Ya. Kita bagi Datuk Sri Johor Regani dengarkan semula idea-idea mereka ni pula. Dah masuk 60 saat. Dan siapa sangka kita akan berjumpa bersemuka dengan mereka. Betul. Kan? Sebenarnya saya dalam talian saja kan. Ya. Itulah dia. Adubrah terindah usahawan FM. Apa pun syabas kepada kesemuanya, ya.
Ya, Zalina, Faris dan juga Zalina. All the best untuk masing-masing lah. Usahawan Buletin FM berakhir di sini. Namun kepada usahawan di luar sana, jangan pernah berputus asa. Idea anda sekecil mana pun pastinya berharga. Buletin FM, info terkini dan muzik sepanjang zaman.